Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, kali ini Chef Eza akan membagikan sebuah ilmu cara membuat roti manis topping Maxi ala Chef Eza. Roti manis toppingnya pakai topping Maxi. Oke, pertama-tama yang siap kita siapkan ada bahan telur, butter, tepung protein sedang, gula halus yang sudah diayak atau tepung yang sudah diayak biar nanti lembut. Oke. Pertama-tama kita masukkan tepung, masuk gula halus, masuk telur, masuk butter. Jadi semua bahan dicampur jadi satu. Kita aduk, oke? Kita aduk dulu sampai benar-benar campur. Oke. Oke, pemirsa, masih proses pengadukan topping Maxi ala Chef Eza. Benar-benar kita ngaduknya ini benar-benar nyampur rata pemirsa. Tapi jangan terlalu lama-lama ketika ngaduk topping Maxi ya. Jangan sampai over. Nanti kalau over motifnya nggak keluar. Motif topping Maxinya ketika di oven. Oke. Ini sudah mulai nyampur rata, udah selesai. Oke. Alhamdulillah, topping Maxinya udah selesai. Setelah itu, kita siapkan plastik paper bag. Oke, kita masukkan ke dalam plastik. Oke, ini masih proses pembuatan topping Maxi ala Chef Eza. Oke, sudah. Oke pemirsa, kita siapkan toppingnya dulu sebelum kita bikin roti. Setelah itu kita bikin rotinya. Oke. Siapkan loyang ukuran 40x60, panjang, lebar. Oke, kita bikin rotinya. Roti yang sudah jadi, adonan yang sudah jadi kita bentuk bulat tanpa isi. Kalau mau pemirsa mau diisi, boleh diisi coklat atau diisi apalah selera. Oke. Ini rotinya pemirsa. Ya pemirsa, masih proses pembentukan roti manis topping Meksiko. Oke, sudah selesai. Satu loyang ukuran 40x60, panjang lebar, berat adonan 50 gram. Kita isi 1, 2, 3, 4, kita isi 8. Jangan 12 pemirsa, nanti kalau 12 ketika mateng nempel, oke? Okay? Diisi cukup 8 piece. Oke, okay? Kita proofer dulu. Sebelum nanti kita topping, kita proof kurang lebihnya 2 jam. Oke, mari kita proofer dulu. Setelah ngembang, baru kita topping. Oke. Oke, setelah di proofing pemirsa, kurang lebihnya 2 jam. Kita topping dulu. Thank you.
nih pemirsa. Semoga karya-karya saya bermanfaat sampai akhir zaman.